Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kerajaan memutuskan supaya pencen dan pencen terbitan bagi Julai hingga Disember ini dibayar menggunakan amount asal. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, ia selaras dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan Seksyen 3 dan 7 Akta Penyelarasan Pencen Pindaan 2013 tidak sah dan undang-undang sebelum pindaan terpakai dengan sendirinya bagi tujuan penyelarasan pencen. Anwar berkata, ia menyaksikan bayaran pencen bagi pegawai awam yang bersara sebelum 2013 dikembalikan kepada amount Disember 2012, manakala pegawai awam yang bersara mulai 2013, bayaran dikembalikan kepada amount asal semasa bersara. Perbezaan amount pencen semasa dengan amount pencen asal terus dibayar dalam bentuk bantuan khas yang dinamakan sebagai penghargaan khas kepada pesara, PKKP bagi menjadikan amount yang diterima oleh pesara sama seperti amount pencen semasa yaitu amount pencen pada Jun 2023. Kerajaan sentiasa menghargai sumbangan pesara semasa berhikmat dan prihatin dengan kebajikan pesara dalam keadaan dan situasi sekarang. Oleh itu, kerajaan juga akan mengkaji semakan gaji perhikmatan awam dan ia akan turut melibatkan pesara-pesara perhikmatan awam. Menurutnya dalam kenyataan semalam, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata penyelarasan pencen akan dilaksanakan mengikut peratus kenaikan yang ditetapkan selaras dengan Akta Penyelarasan Pencen 1980. Dia berkata ketetapan itu diputuskan dalam mesyuarat kabinet semalam yang diharap dapat memberikan impak positif kepada kaki tangan awam, para pesara perkhidmatan awam dan kerajaan. Pada 27 Jun lepas, Mahkamah Persekutuan memutuskan pindaan undang-undang pada 2013 yang memperkenalkan skim pencen baru dan melaraskan bayaran pencen setiap tahun dengan kenaikan 2% sebagai kurang menguntungkan pesara dan tidak berperlembagaan.